kita sekarang mau langsung test ride. Channel YouTube mini channelnya khusus mini trail ATV dan mini bike. Dan pada video kali ini emang berbicara tentang mini trail ini nggak ada habisnya ya. Jadi mini trail ini banyak sekali macamnya. Jadi kalau di mini moto, kalau misalkan yang sudah subscribe sudah nyalakan loncengnya pasti tidak akan ketinggalan ya. Jadi ada di belakang saya ini ada mini trail 125cc. Ini masih dalam dus, kita mau unboxing. Ini namanya PX-K3 125cc, ban nyaring 12-14, manual 4 speed, dan kopling tangan. Oke, tapi sebelum kita lanjut unboxing, silakan subscribe dulu. Nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update dari Mini Mini Moto. Silakan like, komen sebanyak-banyaknya, boleh share juga. Oke, langsung kita buka bungkusnya ya. Ini kita buka, ini panjangnya berapa senti ya? 159. Ini 159 senti untuk panjangnya kalau dalam box. Terus lebarnya 38,5 dan tingginya 75 cm. Dan beratnya ini 78 kg. Ya, jadi lumayan panjang ini. Oke, kita buka ya. Seperti ini penampilannya. Ini masih dalam box. Kita nanti langsung buka. Seperti ini. Ini suspensi depannya sudah terpasang. Tinggal pasang roda, pasang rem depan, pasang stang. Kita lanjut. We'll be right back.
Mini trail yang tadi K3 ini kita sudah beres rakit ya, kita sekarang mau review karena ini unit baru masuk nih ke saya ke sini. Jadi biar semua penonton subscriber dimanapun Anda berada melihat Mini Mini Moto YouTube channel, kita akan langsung review ya seperti apa unit ini. Oke, dari tampak depan dulu, saya mau soroti tentang suspensi depan ya. Ini suspensi depan, ini upset down. Seperti biasa, suspensi upset down. Terus ini untuk ban dibalut dengan ring 14. Standarnya Mini Moto itu 12-14. Oke, kita langsung lihat ke rem depan. Ini rem depan, rem cakram. Ini menggunakan double piston di kaliper rem cakram depan. Oke. Kita langsung ini untuk pelek. Peleknya ini warna hitam dop ya. Warna hitam dop. Kita lihat ke atas. Ke atas ke sini ke suspensi upset down. Nah, di sini kita lihat di sini ada beberapa yang menarik kalau saya lihat. Nah, di sini ada setelan untuk disuspensi. Nah, ini suspensi di sini kurang jelas ya sebelah sini. Oke, nah di sini nih. Di sini ada seperti buat obeng min yang sebelah yang warna kuning. Ini untuk membuang angin jika suspensi ini udah agak keras, jadi bisa dibuang anginnya biar empuk lagi. Dan di sini ada settingan untuk ini sepertinya settingan untuk per ya. Untuk per ini sepertinya. Kekencangan per. Jadi ada settingannya di sini. Oke, kita lihat ke master rem depan. Nah, ini sangat menarik juga. Ini tampaknya lebih kelihatan sporty ya. Seperti motor-motor motocross. Nah, seperti ini lebih apik. Lebih apik, dan ini untuk selang remnya, selang minyak rem. Dan ini untuk handle kopling. Kalau saya tekan ini koplingnya enggak terlalu keras juga ya. Dan ini setangnya pakai pemanis di sini. Nah, seperti ini. Dan ini untuk gasnya, ini gas spontan, lumayan putarannya, kita tinggal gas sedikit tapi gasnya sudah langsung full ya, seperti itu. Itu tampak depan ya. Kita langsung ke tampak belakang. Ini untuk belakang, bannya ini dibalut dengan ban ring 12. Ban ring 12 ini menggunakan untuk pengereman menggunakan kaliper cakram single piston tapi agak besar. Dan ini untuk swing arm juga lumayan cukup besar. Kelihatan rapi. Seperti itu. Dan untuk sasis, ini ke tengah kita lihat. Sasisnya pakai sasis rangka pipa ya, seperti ini. Ini body setnya. Body set. Ini body setnya ciri khas seperti body set KTM 65 ya, 85 atau 65 nih body setnya. Dan ini untuk knalpot. Nah, ini untuk knalpotnya. Ini sampai ke depan sudah di chrome. Sudah di chrome. Dan ini kunci kontaknya ada di sini nih. Ya. Di sebelah kanan kunci kontaknya. Kita lihat ini, nah ini untuk master rem belakang. Dan ini untuk pijakan kakinya fleksibel. Dan ini untuk tuas rem. Ini bergerigi seperti biasa. Dan ini yang menariknya juga ini ada engkolnya kelihatan engkol seperti engkol motor sport. Seperti itu. Kita lihat ke suspensi belakang. Nah, suspensi belakang ini monosok. Nah, kita lihat ke karburator. Ini karburatornya, filternya filter open filter ya. Di sini filternya. Dan ini lihat knalpot. Dan di bawahnya ini ada pelindung mesin ya. Ada pelindung mesin di sini di bawahnya ini. Kita lihat. Nah, ini tampilan sebelah kanan.
sebelah kanan. Kita lihat ke belakang. Nah, ini untuk di belakang ini ada apa namanya? Pengaman supaya kalau ada semburan tanah atau lumpur itu bisa ketahan, enggak langsung ke suspensi ya. Sekarang kita lihat ke sebelah kiri. Nah, ke sebelah kiri kita lihat. Tadi kan yang udah kita lihat itu yang ini ya, yang rem depan double piston untuk kalipernya. Nah, di sini kita lihat ada keran menutup atau membuka bensin ya di sini. Ini rangkanya tadi udah kelihatan kita. Kita lihat, nah ini untuk rantai dan swing arm sebelah kiri. Nah, ini menggunakan chain guard, pengaman supaya tidak copot rantainya. Dan ini stepnya, step fleksibel. Dan ini untuk pijakan transmisi, pedal transmisi ini juga fleksibel. Ya, seperti itu. Ini mesinnya 125cc 4 tak ya. Ini untuk persamaannya banyak dengan motor-motor yang sudah beredar di Indonesia. Untuk mesin ya, ini banyak persamaannya seperti itu. Nah, ini body set sebelah kiri. Ini tutup tangki, ini kapasitas tangki kurang lebih ini sampai 4 liter ini masuk. Ya. Seperti itu. Kita lihat untuk di stang ya, ini tampilan dari atas nih. Dari atas tampilannya. Kita lihat dari stang. Ini ada untuk starter elektrik, dan di sini untuk mematikan mesin bisa untuk engine off. Kita coba nyalakan ya. Ini kunci kontaknya di sini. Kunci kontak. Langsung kita starter. Suaranya ini. Kita coba tarik gasnya ya. Nah, ini bisa dimatikan di sini. Ringan ya, gasnya ringan. Pas kita tarik gas, ini ringan. Ini mesin 125cc, transmisi manual, kopling manual, dan ban ring 12-14. Cocoklah untuk anak-anak yang mau belajar off-road. Kita sekarang mau langsung test ride.
Jadi untuk K3 ini recommended ya. Untuk mini trail, mini moto, K3 ini recommended nih untuk anak-anak. Tadi saya coba, hentakannya juga sangat enak sekali. Terus mesinnya, transmisinya tidak keras, enak, empuk lah ya. Suspensi oke, kopling saya tadi yang saya perhatikan itu pertama kopling, transmisi, mesin, suspensi. Itu oke, oke. Ini warnanya cuma ini aja sih. Cuma yang saya garis bawahi tadi mesin, suspensi, transmisi, kopling ini enak. Enak, bener. Jadi ini recommended lah. Kalau yang berminat silakan aja WhatsApp di 081-3205-84025. Mudah dikendarai intinya kalau untuk anak-anak. Kalau anak-anak kan tenaganya masih kurang ini ya, masih kurang kuat. Ini oke. Ini oke. Jadi paling kalau misalkan pengen lebih menarik warna mungkin ya. Warna harus lebih seram lagi. Oke, terima kasih semuanya. Tadi ini saya sudah, ini baru masuk nih di saya ini. Ini baru masuk satu unit. Saya mau tes dulu tadinya kalau misalkan enak, ya saya mau ambil gitu. Tapi ternyata enak. Oke, recommended lah. Bagi yang berminat silakan. Saya barusan udah dicoba. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.